waspada ledakan gerhana matahari, astronom Arab reaksi nuklir dan pengaruhi hilal Idul Fitri. Puncak gerhana matahari total dijadwalkan jatuh pada Senin 8 April 2024 atau pada Selasa 9 April 2024 pukul 00.07 waktu Indonesia dini hari. Gerhana total yang hanya dapat disaksikan di kawasan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ini ternyata memberikan pengaruh kepada penampakan hilal Idul Fitri atau satu syahwal dan medan magnet bumi. Sebab BMKG mengungkapkan terjadi ledakan saat gerhana. Peristiwa lontaran massa permukaan matahari, coronal mass ejection, menghantam medan magnet di sekitar bumi. Titik terkuatnya berada pada daerah lintang reda sehingga menimbulkan reaksi nuklir dan dampak dari gangguan badai magnet bumi akan dirasakan di lintang tinggi, sedangkan lintang reda seperti Indonesia relatif aman. Meski demikian, Asosiasi Astronomi Uni Emirat Arab akan mempengaruhi atmosfer bumi dan berpengaruh pada penampakan hilal awal Syawal. Ketua Asosiasi Astronom UA Al-Jarwan mengatakan, gerhana matahari total menyulitkan mengamati bulan sabit Syawal setelah matahari terbenam pada 8 April mendatang, sehingga bulan sabit Syawal baru akan tampak pada 9 April 2024. Sebagai informasi, kelahiran bulan sabit awal merupakan penanda berakhirnya bulan Ramadan. Maka, Asosiasi Astronom Arab menyebut Idul Fitri kemungkinan besar jatuh pada 10 April 2024, dikutip dari salah satu sumber, Jumat 15 Maret 2024. NASA menyebut gerhana matahari total yang berlangsung pada 8 April mendatang bisa diamati dari beberapa belahan bumi. Fenomena tersebut akan melintas Amerika Utara, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Bahkan gerhana asal Perancis, Javier Jubir mengatakan, jalur gerhana matahari total akan membentang di Samudra Pasifik hingga Atlantis seluas 162 hingga 200 km. Titik totalitas terpanjang akan terjadi di Nazas, dekat area Durango, Meksiko, dikutip dari salah satu sumber. Saat bayangan bulan membesar, masyarakat setempat bisa menyaksikan gerhana matahari total selama 4 menit 28 detik.